rival babynya seperti apa nih Kang Jedar? Ya bahagia lah pasti, bersyukur juga. Terus gimana? Udah kelihatan bentuk wajahnya kah atau bulan atau gimana? Tapi laki-laki ya? Laki-laki. Belum tahu. Nah, ada di YouTube. Iya, Kak Jedar sebentar gimana tapi udah mulai hamil lebih manja apa gimana? Iya, Kak. Gimana? Lebih manja enggak semenjak hamil atau lebih seperti apa, Mas Jedar? Lebih kalem. Lebih kalem, lebih bahagia, terus senang. El juga lebih senang, El juga lebih bahagia. Oke. Jadi semuanya positif pokoknya. Kak Jedar sebentar lagi bakal jadi seorang ibu, artinya Ayo maksudnya bakal El bakal punya adik seperti apa nih? Elnya ngajarin pengertian. Seneng banget ya. Iya, aku juga bahagia. Apa merasa dikasih rezeki lagi sama Tuhan. Ya pokoknya bersyukur, bahagia, seneng banget. Tadi acara apa sih, Kak? Gimana sih, Kak? Ya. Terus babynya gimana tuh, laki-laki ya? Belum tahu. Bilangnya kan nanti pantau aja terus YouTube-nya si Jessica Iskandar udah balik, guys. Kemarin sempat berhenti, sempat stop, tapi pantau aja terus. Tadi tamu-tamu siapa aja, Kak, yang datang, Kak? Sekarang udah bulan ke berapa, Kak Jedar, bayinya? Masih nanti deh liatin YouTube-nya. Udah 5 bulan ya, beberapa bulan jadi nih lebih sekarang nih. Protektif gak sih, Kak, dengan kehamilan Jedar kali ini? Protektif di bidang apa dulu? Untuk mungkin kegiatan-kegiatannya Jedar dan ngebatasin Ya karena si Jedar kan udah seorang ibu, jadi dia udah tahu. Jadi aku tuh ya gak terlalu harus khawatir juga. Ngidam gak ke Jedar? Ngidam apa, Kak Jedar? Suka makan yang pedas-pedas atau gimana ini? Asem-asem, rujak apa gimana? Enggak sih, gak ngidam macem-macem. Mm-mm. Lebih sulit gak sih mungkin hamil yang sekarang? Sama yang enggak, gampang hamilnya. Gak ada, pokoknya lancar sih hamilnya, gak ada masalah. Perbedaannya mungkin hamil yang waktu zaman El sama yang sekarang. Bedanya sekarang ada yang support. Lebih tenang jadinya ya. Rumah di Bali kan. Ya. Mau pindah ke sini atau masih di Bali? Enggak, mau pulang ke Bali lagi. Kapan rencananya? Besok ini. Iya. Oke, tadi acara apa, Kak? Mau gender reveal. Gender reveal berarti udah ketahuan dong anaknya. Udah. Laki-laki. Iya, nanti di YouTube channel. Tapi Kak Jedar maunya laki-laki apa perempuan nih? Kan kalau El udah laki-laki apa punya adik perempuan apa gimana? Yang diberikan nama Tuhan asal anaknya sehat ya, kan? Udah seneng dikasih kepercayaan. Udah siapin kamar buat babynya apa gimana nih, Kak Jedar? Belum, rumahnya belum jadi. Kampret. Maksudnya disiapin kamar? Kamar bayi gitu. Ada, lagi dibikin. Cuma belum belum jadi, mesti kan lagi masih bangun. Perhatiannya El sama calon anak ini susah. Dia paling suka peluk-peluk, terus elus-elus, ajak ngomong perut aku gitu. Dia seneng banget ya, pokoknya excited. Terus dia hari ini juga excited banget, seneng. Gak jealous ya, Kak? Enggak sih, karena mungkin jaraknya udah jauh. Ngidam sekarang tuh berarti gak ngerasain apa-apa, kejedar apa gimana nih, muntah-muntah, makanan? Muntah-muntah, paling, terus kalau makan makan pas aku itu paling mau kayak kue-kue waktu zaman aku kecil. Jajan-jajan lah yang manis-manis. Aku minta Vincent enggak ngerti kue apa. Kue apa, Jedar? Kue sagurangi. Terus Vincent bingung kan, terus dia search apa itu sagurangi. Terus dia nyarinya susah juga kan. Oke. Tambah cantik ya, Kak Jedar. Cantik, nggak tahu nanti lahirannya di Jakarta lagi tahu apa sih. Oke, thank you, Kak. Ini lo lagi ngapain di situ sih? Kan ada kamera, gue bingung. Kan ada kamera malah di bawah. Kalau mundur, apa sih?